والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. القرآن 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 كلام الله، القرآن 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 كتاب الله، كلام الله كتاب الله. القرآن bukan untuk disimpan sebagai hiasan tetapi untuk diteladan dan diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Pendakwah Cilik 2016 musim yang pertama. Sebuah rancangan realiti mencari pendakwah-pendakwah cilik dari kalangan kanak-kanak yang mahir dalam bidang Al-Quran seperti bertaranum dan juga bersyarah. Kita ada 10 peserta dan daripada 10 peserta ini, kita ada 7 orang qari dan 3 orang qariah. Dan dalam 10 peserta ini juga, di antara mereka ada 2 orang peserta jemputan yang kita jemput khas istimewa untuk menyertai program pendakwah cilik ini untuk menambah lagi ilmu dan menambah lagi pengalaman dalam bidang Al-Quran. Baiklah, tanpa membuang masa, kita kenal dengan lebih dekat 10 peserta pendakwah cilik 2016. Saksikan. Silakan kesemua 10 peserta pendakwah cilik 2016 untuk tampil ke pentas kita. Silakan Adriana, Atira, Farhana, Shadril, Ashraf, Faris, Adam, Amin dan juga Aiman. Silakan. Assalamualaikum adik-adik. Apa khabar semua? Baik ke? Baik. Alhamdulillah. Seronok tak ni masuk pendakwah cilik? Seronok. Baik. Kita akan bersama dengan juri. Seorang juri tetap dan 2 orang juri jemputan. Dan juri yang kita jemput ini bukan calang-calang orangnya. Saya perkenalkan juri tetap dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Siap Ustaz? Alhamdulillah, bikhir, Ibu. So macam mana ni nak menggalas tanggungjawab sebagai juri tetap ni? Saya bersemangat sebenarnya sebab melihat wajah anak-anak kita ini ceria dan akan membaca Al-Quran dengan mantap lah, saya harapkan insyaAllah. Ustaz Tarmizi akan menilai dari sudut bacaan Al-Quran dan juga Taranum. Yeah. Baiklah, di sebelah kanan Ustaz, Ustazah Isfadiyah Dasuki, fellow dakwah Yadim yang cukup luas pengalaman. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, di sebelah sana, Ustaz Nabil Ahmad. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pendakwah, seorang pengacara, seorang qori, seorang apa lagi, semua dia nak buat lah. Alhamdulillah. Itu dia, juri-juri kita yang akan menilai para peserta kita. Baiklah, sebagai makluman, mereka semua akan diberikan ujian dengan 2 tugasan. Yang pertama sekali, ujian bacaan Al-Quran yang cukup mencabar dengan kaedah bertaranum. Selepas saja membaca Al-Quran, mereka akan memberikan syarahan ringkas kefahaman ayat yang akan dinilai markahnya, insyaAllah. Jadi 40 markah adalah berdasarkan tajwid. Taranum sebanyak 20 markah, fasohah sebanyak 25 markah dan kefahaman ayat secara ringkas sebanyak 15 markah yang akan menyumbang kepada anda yang bakal dinobatkan sebagai juara mendakwah cilik. Baiklah, setiap minggu kita ada tema. Ada 7 taranum iaitu antaranya Bayati, Sobah, Hijaz, Nahwan, Ras, Sikah dan juga Jiharkah. Jadi apakah tema untuk minggu yang pertama? Silakan Ustaz Tarmizi. Adik-adik Ustaz kasih sekalian, tema minggu ini ialah Taranum Bayati. Sebagai contoh, Ustaz buatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah,
Nak dengar macam mana Taranum Bayati? Kita akan teruskan persembahan peserta kita yang pertama. Kita persilakan Adik Ahmad Ashraf Azra'i dari Air Keruh Melaka untuk membacakan ayat suci Al-Quran dan menjawab soalan yang pertama. Silakan Ustazah. Terima kasih Fakhrul. Gembirakan kami dengan bacaan daripada Surah Al-A'la bermula daripada ayat yang pertama. Silakan Ashraf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى Allahul'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intipati yang saya dapat dari ayat tadi ialah Yang Maha Tinggi, Yang Mensucikan dan Yang Menciptakan manusia, tumbuhan dan binatang. Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan bahawa Dialah yang membacakan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak akan lupa kecuali Allah menghendakinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Adik Ashraf. Dari segi tarannum, Adik Ashraf subhanallah dapat menjawab tarannum Bayati dengan amat baik sekali. Alhamdulillah. Cuma sudut tajwid ataupun fasahah pada kalimah sanuqri'uka. Qalqalah qaf kena jaga ya. Sanuq, sanuq, sanuq satu. Kemudian yang kedua panjangkan sedikit dengan fala tansa ikhfa. Yang ketiga Ustaz Basan tadi iaitu pada kalimah thumma la yamutu fiha wala wala tu lebih sikit pasal nak pusing lagu kan. Secara keseluruhannya bagus, teruskan lagi. Saya nak kalau boleh Ashraf persembahkan syarahan kefahaman Ashraf sama seperti alunan Taranum Bayati Ashraf tadi. Ashraf perlu lebih menghayati. Jadi bila baca tu tahu makna sekali. Dan bila kita sampaikan daripada jiwa, maka pemahaman itu mempunyai roh dan hidup. Baiklah, terima kasih ucapkan kepada kedua-dua juri kita, Satu Hidin Zain Sepadiah. Kita nak berehat seketika kembali dalam pendakwah cilik selepas ini. Kembali dalam pendakwah cilik 2016 penggerak generasi milenial. Alhamdulillah kita telah pun mendengar bacaan dari peserta pertama. Kita dah bersedia untuk peserta yang kedua. Silakan Ustaz Nabil Ahmad untuk soalan kepada Haris. Silakan. Daripada surah Al-Balad, Haris baca bermula daripada ayat yang pertama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا أَيَحْسَبُ Qadallahul Azim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah bersumpah dengan negeri Mekah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi petaling bapa dan anak. Sesungguhnya Dia telah menciptakan manusia berada dalam bersusah payah, yakni penuh dengan penderitaan dan berbagai musibah di dunia, di alam barzah dan pada hari kiamat. Adakah dia manusia itu mengira bahawa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Adakah dia manusia itu mengira bahawa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah Allah telah menjadikannya sepasang mata, serta lidah dan sepasang bibir? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, Adik Harith, dari segi tajwid ada berapa yang ustaz kesan? Antaranya la uqsimu. Adik baca tepat. La uqsi. Sebab mungkin terkesan dengan qaf kan. So sin tu jadi macam tebal tadi. Kemudian ikhfa tak cukup. Wa anta. Dalam surah Al-Balad ini akhir ayat itu banyak yang qalqalah dal. So macam ada sabdu. So kena hati-hati. Kena jaga huruf-huruf yang tebal, nipis, pasal qalqalah dan sebagainya. Cuba lagi. Bagus. Untung lepas baca Quran, pandai pula ceramahnya dan taktik yang digunakan oleh Adik Haris cukup berkesan. Apabila Adik Haris ke sana munda-mandi sikit sebanyak, cuba mencari idea. Oh, jalan aku kat sini rupanya. Bagus. Lebih baik lagi akan datang. InsyaAllah. Baik. Terima kasih kepada Haris. Silakan Haris ambil tempat anda. Baiklah, kita akan teruskan lagi dengan peserta yang seterusnya, iaitu Adik Adam Hakimi Khairul Nizam. Silakan Ustaz Tamizi untuk ajukan soalan. Silakan. Adam, sila baca surah Al-Mutaffifin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا
Wadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat suci yang saya bacakan tadi menceritakan tentang surah Al-Mutaffifin. Allah melaknat orang yang curang dalam timbangan. Contohnya, jika Pak Ya membeli sekilo rambutan, timbanglah sekilo rambutan. Jika Mak Cun membeli 300 gram emas, timbanglah 300 gram emas. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara keseluruhannya, taranum bayati yang dibawa oleh adik Adam tadi menjawab soalan lah. Cuma kena perhatikan mat asli terutamanya. Boleh kata keseluruhan mat asli yang adik Adam macam tadi lebih tau. Dua harakat, jangan pergi dua setengah ke ataupun tiga jangan. Lebih-lebih lagi bila kita baca secara bertaranum, dari segi tajwid perkemaskan. Bagus. Ada gaya. Jadi bila Adam turun tu je, intonasi suara dia tu kan, kita macam terus terpanggil. Kelancaran Adam daripada sudut penyampaian sangat tenang. Dia seolah-olah sama rentak dengan langkah Adam. Kelebihan Adam adalah apabila Adam sebut L-M-R. Ada beratnya di situ. Jadi kita dengar tu jelas. Teruskan dan saya nak lihat selepas ini anda lebih cemerlang. Terima kasih Adam. Baik, terima kasih Ustaz Tamizi dan juga Ustaz Isfadiyah. Apa kata kita teruskan dengan peserta yang seterusnya pada malam ini, iaitu Muhammad Faris Hakim. Silakan Ustazah Isfadiyah untuk memberikan soalan kepada Faris. Surah pilihan saya adalah surah An-Nazi'at ayat 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وجدحها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah memberi persoalan kepada semua manusia yang ingkar tentang hari kiamat. Adakah kamu manusia yang suka untuk diciptakan atau langit? Langit yang sangat luas dan tinggi itu Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan dan menyempurnakannya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan malam yang gelap gelita serta siang terang benderang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik menjawab taranum bayati tadi. Cuma perlu perhatikan untuk tajwid mula-mula dah dibaca. Inna fi dhalika la'ibratan li... Lama kat situ, kenapa?
idgham bila bila gunnah. Jangan dengung. Berlatih lagi dari segi taranumnya dan tajwid perkemaskan lagi ya. Bagus, masih. Ish, ustaz rasa macam tak sempat nak habis baca tu, macam nak terus ceramah. Bagus, bagus. Maksudnya bersedia untuk dua tugasan. Adik kena banyak senyum. Boleh, Adik? InsyaAllah, eh. Terima kasih kita ucapkan kepada Adik Fariz Hakim. Silakan ambil tempat anda. Kita akan bersama dengan peserta seterusnya yang cukup istimewa ini. Kita bawakan kepada anda semua, Adik Muhammad Aiman bin Rabi, peserta selepas ini. Saksikan. Bacakan kepada kami Surah Al-Lail bermula daripada ayat pertama. Boleh, ya? InsyaAllah. Silakan, Adik Aiman. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yaghsha. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam apabila menutupi cahaya yang siang, dan demi siang apabila terang benderang, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh, usaha manusia memang beraneka macam, iaitu amal juga maksiat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz cak tahniah kepada Adik Muhammad Aiman dapat baca dengan baik Taranum Bayati. Dari segi tajwid, kena perhatikan contohnya pada kalimah wasaddaqa. Sebut wasaddaqa. Wasaddaqa. Kemudian masa adik sebut lil yusra. Lil yusra. Cuba. Lil yusra. Okey. Ustaz mohon untuk teruskan lagi, berlatih lagi, insyaAllah. Aiman nampak bila sesuatu yang macam hendak ditegaskan tu, Aiman cantik. Tetapi bila kita berdakwah, Aiman, ya, kita kena ada unsur tarikan. Sebab dakwah tu sendiri maksudnya menarik. Aiman kena ada tempat-tempat kena senyum. Macam Ustaz Nabi. Tahniah Aiman, saya nak lebih bagus lagi akan datang. Terima kasih. InsyaAllah. Tahniah kepada Aiman yang mendapat pujian. Okey, kita dah dengar 5 peserta. Kita ada lagi 5 peserta selepas ini. Kita nak break seketika. Kembali dalam Pendakwah Cilik 2016 selepas ini. Temu kembali dalam Pendakwah Cilik 2016, penggerak generasi milenial. Alhamdulillah, kita dah pun sampai ke peserta yang seterusnya, peserta ke-6. Kita akan bersama dengan Ustaz Termizi untuk soalannya. Silakan Ustaz. Sila sampaikan bacaan Surah An-Naba bermula ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innanil muttaqina mafaza. Hadai
الحديق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك أعطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى berfirman, sesungguhnya satu kemenangan bagi mereka yang bertakwa. Allah telah menggambarkan syurga sebagai tempat yang penuh dengan nikmat yang tiada tandingnya di dunia ini, seperti taman-taman bunga dan kebun-kebun dengan jumlah yang banyak. Alangkah bertuahnya ahli syurga kerana ditemani bidadari syurga yang indah rupawan. Mereka diberikan madu, susu dan pelbagai minuman syurga menggunakan gelas berbentuk piala. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik menyampaikan taranum bayati dengan baik, alhamdulillah. Cuma dalam aspek tajwid, hati-hati apabila menyebut kalimah waqat sandihaqa. Menyebut macam dihaq. Kemudian adik tekan pada kalimah la yatakallamu tu, adik tahan dia. La. Betul ada sabdu tapi l tu lama sangat. Jangan. Terus je. Kalau sambung safalla, itu maknanya kena tekan dia sabdu. Perbaiki lagi, mantapkan lagi bacaan. Teruskan bagus. Gaya adik tadi bagus sebab baca Quran turun-turun senada yang sama. Mu satu saja. Mimik muka adik sama je. Kalau boleh kita ada garang-garang kan, masa senyum-senyum. Boleh? InsyaAllah akan datang. MasyaAllah. Yang lain semua okey. Munir. Baiklah, kita akan teruskan dengan peserta seterusnya. Kita import khas. Wah. Dari Perak, kita usilakan Ustazah untuk soalan. Kadril, saya nak selalu perdengarkan kepada kami semua surah Al-Buruj. Daripada ayat yang pertama. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود
Wadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Taala telah bersumpah dengan langit dan bintang-bintang yang berkilauan cahayanya. Hikmahnya supaya kita memperhatikan kehebatan dan kebesaran alam yang dijadikan Allah. Orang-orang yang mendatangkan siksaan kepada orang mukmin lalu mereka tidak bertaubat, nescaya mereka akan mendapat azab neraka jahanam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ataupun dua tempat ada terputus nafas dia. Terputus tu secara sengaja ke tak sengaja ke memang dah plan putus macam tu? Tak sengaja. Tak sengaja. Memanglah dalam bacaan kita kadang ada tempat yang kita tak sampai, adik-adik. Kita boleh berhenti dekat nafas kita yang terakhir itu. Dia panggil wakaf yang terpaksa. Mungkin adik boleh berhenti pada Izzatul Buruj ke? Wassama'i dhatil buruj. Contoh kan? Cara tajwid, okey. Yang lain, okey. Sebutan, okey, bagus. Allah Allah. Okey, pendakwah cilik ni kita nak cari dua bahagian tau. Yang pertama, mereka yang pandai bertaranum. Yang kedua, dia bagus dalam penyampaian. Saya secara jujur, saya tengok Syadril adalah salah satu calon yang mempunyai kelebihan dua ini. Tapi perlu digilap lagi. Ya? Baik, dari sudut intonasi semua, Masya Allah, bila adik Syadril ambil tempat untuk bercakap aja kan, saya yang dengar dia masih nak angguk aja. Sebab apa? Sebab Syadril guna gaya berbual. Kita sangat dekat dengan Syadril. Itu bagus ya. Saya tunggu persembahan akan datang. Baik, tahniah untuk Syadril. Silakan untuk tempat anda. Baiklah, kita dah mendengar persembahan yang makin lama makin hebat. Subhanallah, saya pun tak sabar untuk teruskan lagi persembahan selepas ini. Kita bersilakan Ustazah untuk soalan. Silakan. Alunkan ayat-ayat suci Al-Quran, kalamullah. Bermula daripada ayat pertama daripada surah Al-Insyiqaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-sama'u insyaqqat وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك إنك كادح إلى ربك بِكَ كَدَحَ فَمُلَاقِي فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ apabila langit terbelah dan apabila bumi diratakan serta memuntahkan segala isinya, pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya.
Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bertungkus lumus menuju Allah, maka kamu akan menemuinya. Jika kamu menerima catatanmu dari sebelah kanan, maka berbahagialah kamu bersama keluargamu yang beriman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Adik dapat menjawab Taranum Bayati dengan amat baik sekali. Cuma ada sikit-sikit mahatah, perhentian-perhentian yang agak mengejut sikit. So boleh perbaiki lagi. Dari segi tajwidnya, hati-hati pada kalimah hisabai yasira. Pak sikit tadi, kurang dengung nak sikit lagi. Begitu juga adik sambung pada thuburau wa yasla tadi, idgham ma'al gunnah. Dua-dua tu idgham ma'al gunnah. So kena hati-hati, lama sikit atau panjangkan sikit. Dua rakaat. Wallahu a'lam. Ya, adik antirah, terpaku saya. Dengar-dengar tadi macam Syarifah Khasif. Allah Allah Allah, gaya tu dah. Satu yang Ustaz suka ialah mimik muka pada peringkat awal. Adik memberikan perhatian kepada kami yang nak dengar. Kemudian adik menggunakan bahasa yang cukup jelas untuk mengelakkan sebarang gangguan di masa kita menyampai. Perlu lebih bertenang, insyaAllah. MasyaAllah, terima kasih Ustaz Nabil. Tahniah Atira, silakan untuk ambil tempat anda. Baiklah, kita akan bersama dengan peserta seterusnya dari Kelantan. Kalau dah bersedia, silakan Ustaz Nabil untuk soalan. Lontarkan suara yang jelas untuk membaca Quran. Okey, bermula daripada ayat pertama surah Al-Infitar. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyoal kepada orang yang ingkar, apakah yang menyebabkan mereka tidak mahu beriman dengannya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberi pelbagai nikmat dan mencipta mereka dengan penuh sempurna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik ada satu kelainan suara ya, daripada kawan-kawan dia, suara adik lain sikit, ada unik sikit. Ya. Kemudian dari segi tajwid, alhamdulillah adik Muhammad Amin dapat baca dengan baik sekali. Saya sangat setuju dengan Ustaz Tarmizi bila dia sebut tadi, Amin mempunyai suara yang unik. Jadi gunakan kekuatan anda itu, kekuatan suara itu untuk menyampaikan. Jadi apa yang nampak terbantut sikit pada Amin tadi adalah sebutan Amin itu mungkin sebab Amin nak cepat kan. Amin bagus, tapi boleh lebih bagus lagi. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz Amizi dan juga Ustazah Isfadiyah. Tahniah Amin, silakan ambil tempat duduk awak. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana sebab peserta selepas ini akan memberikan tamparan hebat kepada kita. InsyaAllah. Okey, kembali selepas ini pendakwah Cili 2016.
Kembali dalam rancangan Pendakwah Cilik 2016 musim yang pertama Penggerak Generasi Milenial. Alhamdulillah selepas ini ada peserta yang cukup istimewa yang seperti mana saya wawarkan di awal siaran tadi, iaitu peserta yang kita bawakan khas untuk bersama-sama dengan adik-adik yang lain untuk belajar Al-Quran dengan lebih mendalam. Tetapi istimewanya adik ini, dia membaca Al-Quran menggunakan Quran Braille. Kita akan saksikan sendiri adik Adriana binti Abdul Murad, iaitu seorang peserta orang kelainan upaya penglihatan. Sampaikan ataupun bacakan kepada ustaz dan kawan-kawan kami semua surah Ad-Duha bermula ayat pertama. Silakan adik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda lam yajid ka yatiman fa'awa wa Qadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang saya bacakan sebentar tadi menceritakan tentang demi waktu duha, iaitu waktu ketika matahari naik setinggi galah. Allah bersumpah bahawa dia tidak akan sesekali meninggalkan Nabi Muhammad. Dalam ayat ini juga, Allah menegaskan kepada kita, janganlah sesekali berlaku sewenang-wenangnya terhadap anak yatim. Dan hendaklah kita bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di akhirat nanti, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan tanya kepada kita, kenapa kamu gagal membaca Al-Quran dengan Taranum Bayati? Kenapa kamu gagal membaca Al-Quran dengan tajwid yang sempurna? Tetapi yang akan ditanya Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kamu tidak mau belajar membaca Al-Quran? Subhanallah, inilah bukti mukjizat Al-Quran. Tidak dapat melihat semenjak kecil, tapi dapat menghafal Al-Quran dengan baik. Silakan Ustaz Tarmizi untuk komen. Ya, adik Adriana, pertamanya Ustaz ucap tahniah kepada adik Adriana kerana adik Adriana berani menyahut cabaran dan juga ruang peluang ini untuk bersama-sama mengangkat dan juga mengimarahkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun adik Adriana tak boleh baca Al-Quran macam kawan-kawan yang lain, tetapi satu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada adik Adriana, adik Adriana dapat baca Al-Quran bahkan lebih baik kadang-kadang daripada orang yang lain. Ustaz ucap tahniah. Bacaan adik Adriana baik, bagus. Cumanya yang Ustaz perhatikan tadi, adik Adriana perlu perbaiki huruf-huruf, contohnya yang tebal, contohnya isti'la, contohnya yu'tika, yang tebal sikit, yu'tika. Cuba adik sebut semula, yu'tika. Cuba. Yu'tika. Gitu. Kemudian Ustaz perhatikan ada setengah-setengah kalimah yang yang qalqalah, tapi adik Adriana tak jelas bunyi qalqalah tu. Contoh, yajid, yajidka, cuba. Yajidka. Aiyah, masya Allah, bagus. Taqhar. Taqhar. Aiyah, bagus. Mungkin selepas ini boleh perbaiki lagi, dan Ustaz ucap sekali lagi tahniah dan teruskan adik baca Quran, bertaranum dan sebagainya. Tahniah. Allahu Akbar. Walaupun adik Adriana tidak dapat melihat
waktu duha yang mana matahari naik muncul, tapi sinaran cahaya mata daripada Nur Al-Quran itu begitu gemilau di dalam dada adik Nur Adriana. Bagi peringkat awal ni, Ustaz rasa tidak menjadi satu kesalahan sebagai seorang pendakwah yang cuba untuk memahami rentak di dalam menyampai. Adik tidak dapat melihat alam, tapi adik dapat merasa apa yang diinginkan oleh penduduk alam ini. Masya Allah, tabarakallah. Dan Ustaz doakan mudah-mudahan mencapai hajat dan juga impian. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tahniah duduk sini. Masya Allah. Inilah anak-anak syurga kita. Subhanallah, kita dah dengar kesemua peserta pendakwah cilik 2016. Macam mana? Adakah anda di rumah boleh membaca sebaik mereka? Kalau tak boleh, sama-sama kita niat untuk belajar Al-Quran. Kita akan saksikan rangkuman persembahan 10 peserta. Saksikan. Sanuqri'uka falat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ia telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jika Mak Cun membeli 300 gram emas, timbanglah 300 gram emas. Persoalan kepada semua manusia yang ingkar tentang hari kiamat. Di malam apabila menutupi cahaya yang siang. Syurga sebagai tempat yang penuh dengan nikmat. Perhatikan kehebatan dan kebesaran alam yang dijadikan Allah. Wa'adhinat li rabbiha wa huqqat. Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bertungkus lumpur. Idzal quburu memberi pelbagai nikmat dan mencipta mereka dengan penuh sempurna. Janganlah sesekali berlaku sewenang-wenangnya terhadap anak yatim. Itulah dia rangkuman persembahan 10 peserta pendakwah cilik 2016. Minggu yang pertama, musim yang pertama. Subhanallah, cukup memberangsangkan dan cukup bersemangat. Mereka dinilai dengan sedetail-detailnya oleh para juri kita. Dari sudut taranum, dari sudut tajwid, fasahah dan juga waqaf ibtidak, serta bagaimana mereka menyampaikan syarahan menggunakan tajuk yang telah diberikan. Subhanallah. Baiklah, kita akan mengumumkan peserta pilihan juri. Jadi untuk itu saya persilakan Al-Fadil Syekhuna Al-Habib Ustaz Tirmizi untuk mengumumkan siapakah peserta pilihan dewan juri. Silakan. Untuk pendakwah cilik pilihan juri pada minggu ini, itu kepada adik Atirah binti Azra'in. Subhanallah, tahniah terbukan untuk adik Atirah, peserta pilihan juri pada minggu ini yang akan bawa pulang hadiah wang tunai RM500 Malaysia. Saya akan umumkan dua nama, yang mana dua nama ini mewakili markah yang paling rendah untuk minggu ini. Nama yang pertama, beliau ialah peserta lelaki. Persilakan adik Aiman untuk ke depan. Aiman. Peserta kedua yang mendapat markah terendah pada malam ini. Persilakan adik Adriana. Adakah salah seorang dari anda akan meninggalkan kami pada malam ini? Adakah kedua-duanya sekali akan meninggalkan kita seawal minggu yang pertama? Baiklah, kita akan umumkan peserta yang akan meninggalkan pendakwah cilik 2016 pada minggu yang pertama. Maafkan saya.
Aiman, maafkan saya, Adriana. Kedua-duanya anda terselamat pada minggu ini. Kerana kita masih lagi baru sahaja bermula. Dan ini bukan keputusan saya, tetapi keputusan juri. Kerana mereka selayaknya diberikan peluang untuk terus berjuang di pentas ini. Dan sudah terbukti bacaan mereka sangat bagus. Persembahan mereka sangat bagus, sangat cemerlang. Dan tidak wajar untuk kita singkirkan mereka. Peluang harus diberikan. Tahniah kepada semua. Mudah-mudahan teruskan perjuangan anda di pentas pendakwah cilik ini. Baiklah, terima kasih kita nak ucapkan kepada Dewan Juri, Ustaz Tarmizi, Ustaz Isfadiyah. Kenapa menangis? Murahnya air mata. Ustaz Nabil, terima kasih sudi datang. Mudah-mudahan terus doakan kami semua. Doakan adik-adik kita, bakal pendakwah menggantikan kita semua. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton pendakwah cilik pada minggu yang pertama ini. Terus doakan kami, sokong mereka. Dan minggu harapan, kita akan saksikan persembahan mereka yang lebih matang, yang lebih mantap. Dengan tarannum yang baru, minggu harapan. Jangan lupa follow Facebook, Twitter dan juga Instagram Pendakwah Cilik 2016. Dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu harapan. Pendakwah Cilik 2016, bergerak generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.